Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kembali lagi bersama saya Ahmad Jumadi di channel saya Matgolok Channel. Pagi hari ini tanggal 1 Juli 2024, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan senantiasa bisa saling bermuajahah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan baik terus di dunia maupun di akhirat. Baik para sahabat sekalian, saya punya koleksi terbaru ya. Jadi ini golok-golok Banten buatan petir ya. Tepatnya di desa Saat ya, Saat Masjid ya. Di daerah Petir Serang memang pusat pengrajin golok daerah sana ya. Selain ada di Banten, ada di Tasik, juga di Ciwidey dan berbagai daerah di Bogor juga ada ya. Dan ini hasil kreasi daripada putra daerah sana ya, Serang Banten. Nah, ini yang saya lagi promosikan adalah salah satu maker sana ya, ini buatan maker sana yang sudah bekerja sama dengan kita. Ini cap bintang ya. Nah, insya Allah di dunia perbilan dikenal lah ini. Ya, ada dua orang yang memang memegang lisensi cap bintang ini ya. Nah, saya alhamdulillah saya bekerja sama dengan beliau. Ini saya promosiin golok-goloknya nih. Ini golok sembelian ya. Memang seperti ini banyaknya, apa yang khasnya dari daerah sana. Untuk golok pamencitannya ya, pamencitannya. Nah, ini dari spring steel atau baja per. Ini bukan tanduk ya, ini kayu mahoni ya. Kayu mahoni yang dikasih warna hitam ya, bukan dicat ini ya. Dikasih warna hitam, ini kayu mahoni. Nah, ini juga simpainya itu dari seperti ketalitis gitu ya. Bukan tanduk ya, seperti ketalitis. Tapi ini cukup ringan, enteng sekali, dan yang penting adalah kekuatan di sininya nih. Ya, di salutnya itu dari kuningan. Ya, tidak sambungan, plat kuningan ya. Kemudian rapi banget pengerjaannya. Ini 30 cm spring steel ya, untuk sembelian atau pamencitan. Kalau ketajaman ini sudah sangat standar sekali untuk penyembelian nih. Lihat nih, saya tes ujungnya aja nih. Tuh ya. Tuh. Tuh, tajam banget. Tuh. Enak sekali para sahabat ya. Semua sisinya tajam. Sisinya semua tajam. Tuh ya. Tajam semua sisinya. Kita coba di plastik ya. Yang agak lebih lembut lagi material untuk yang kita coba media sembelihnya. Tuh ya. Tajam banget. Nah, ini yang 30 cm ya. 30 cm untuk sapi juga enak nih dengan model mendorong. Silakan para sahabat, nih saya ada 3 piece nih yang ready ya, yang ready 3 piece tuh. Ini untuk model pamencitannya. Dan ini insya Allah kita beli sekali ini aman ya, awet dipakai buat beberapa kali penyembelian. Bahkan kalau kita rawat itu ya bisa lama ya. Ya, baja per itu jangan dianggap remeh para sahabat ya. Meskipun sudah keluaran baja-baja Vanak, Elmak, M3 semua. Ah, kalau pecinta spring steel, pasti dia akan tidak beralih dari sini ya. Termasuk saya juga penyembelih tapi menggunakan baja per. Nah, ini silakan bagi yang berminat para sahabat sekalian, ada 3 piece saja. Bagi yang berminat ini monggo ya, monggo, karena cuma ada 3 ya. Dan misalnya mau custom yang kayak gini tapi dengan tanduk, dengan baja modern Elmak, Panak, boleh, silakan. Kita akan sediakan. Oke para sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.